주고 가라 엠리하시 날 알아 렛미세 티아트 갑니다.
nak fikirkan tun Teja, tun Fatimah dengan tun Kudu. Ah, bencilah dengan ayat tu. Tiap-tiap malam kau migau. Tun Teja, tun Kudu, tun Fatimah. Betulkah aku migau? Apa kau ni Zuhar? Kau dah tak boleh beza ke dunia nyata dengan tak nyata? Malahlah layan kau, jom ambil lagu terbalik ni. Dahlah, kau suka sangat cakap sendiri. Fatimah Tun Teja. Tapi Tun Teja ni, ish, banyak sangat gula. Aku dapat menyaksikan
Teja. Kamu hanya menimbang daripada cerita Tok Silanang. Tetapi adakah Tok Silanang itu bersikap adil? Memang, aku mempunyai anak dari hasil pernikahan itu. Anak bukan bukti kebahagiaan. Kau tidak faham. Tetapi saya cuba untuk memahami perasaan Puan. Puan, jangan Puan bersedih dan menyesali takdir. Kerana dalam skrip saya tidak menggambarkan peribadi Puan terlalu buruk. Dia istri terakhir suami Puan.
Melaka, juga isteri terakhir Sultan Mahmud yang mengambil tempat di hati suamiku. Anak siapa tadi? Anak Pendahara Sri Maharaja. Pendahara menyembunyikan putrinya dari pandangan Tuanku Sultan. Tetapi pada hari persandingan, Tuanku datang. Dan dia tidak gembira melihat Tun Fatimah menikah dengan orang lain. Ya, macam puan tak kenal kelemahan suami puan. Pantang nampak perempuan cantik, mudah tergoda. Tidak kira sama ada perempuan itu sudah bersuami atau tidak. Selepas itu, si Kitun memfitnah Bendahara Sri Maharaja. Tuanku Sultan hanya berdiam kerana dia begitu dendam terhadap bendaharanya. Lalu, seluruh keluarga Bendahara Sri Maharaja dibunuh. Oh, sial dia.
rasa saya kena ngepunlah. Saya pernah membaca tentang Puan dalam buku sejarah Melayu. Dalam buku tu ada cerita tentang Puan. Tentang apa? Ya, tentang Puan. Walaupun saya tak suka membaca, saya tengok sebentar lalu. Tapi saya kagum dengan Puan. Puan merupakan tokoh isteri yang sangat penyayang. Walaupun keluarga Puan dibunuh oleh suami Puan, tapi Puan seorang isteri yang sangat sayangi. Benar. Apa yang boleh aku lakukan? Aku reda dengan suratan nasibku. Sesalan bukan kuasa untuk menghidupkan keluarga ku yang telah dibunuh. Aku mengakhiri kehidupanku dengan rasa puas. Berbakti kepada suami sama dengan berjasa kepada negara. Negara memerlukan pengorbanan. Generasi hari ini, termasuk saya, menganggap Puan seorang isteri yang sangat baik hati. Dan kami juga menganggap Puan ni macam Sri Kandi negara. Saya minat dengan Puan ni. Puan, boleh tak kita bersen? Puan? Adik! Apa menyambung ni? Sambung. Bukan suami aku sekarang.
kau juga. Kau tidak kenal baginda. Kau tidak kenal watak baginda. Kau mendengar namanya yang gadis serata pusat ini. Kau terpesona. Bagai pemandang cahaya bulan. Dan kau mahu mendapatkannya. Kau termakan dengan membuka Hangnadir. Hangnadir berusaha untuk melarikan kau kerana ingin mendapatkan hati sultan. Aku tidak tahu. Dia kelihatan baik. Aku bukan salahkan kau. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama menjadi mainan nasib. Tapi kau berani. Berani menukar nasib kau dengan tangan kau sendiri. Kau memang berani, Teja. Jangan bimbing aku untuk bertolak. Memang kau pasangan yang serasa. Sama-sama hebat. Sama-sama penguji terasa yang ini. Tuduhan kau keterlaluan. Tajam bagaimana. Aku ada alasan. Bayangan kau selalu bermain dalam fikiran baginda. Bayangan kau selalu membuatkan baginda tidak tidur lena. Asyik termimpikan kau. Walaupun baginda tahu kau sudah bertunang, baginda mengarahkan kepada siapa yang dapat melarikan kau akan diampunkan dosa. Walau sebesar gunung, bahkan kalau diminta separuh negeri, baginda akan pertaruhkan. Begitu kuatnya runtunan perasaan ingin memiliki dirimu, Tun Teja. Aku tertipu. Tetapi, bukan. Aku yang menipu diriku sendiri, Tun Fatima. Tidak. Kau tidak menipu diri kau. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama menjadi mainan nasib. Aku faham kau. Jujur kata ikhlas dari lubuk hatiku. Kau memang berani, Tun Teja. Kita sama-sama telah mencari isteri baginda. Cuma caranya saja yang berbeza. Baginda mendapatkan aku dengan kepintaran Hangnadir. Baginda pula mendapatkan aku dengan cara yang sangat zalim. Aku yang bernasib malang hanya mengecapi kebahagiaan bersama suami tercinta sekejap cuma. Kemudian menanggung derita bersama orang yang telah membunuh suamiku hingga ke akhir hayat. Okey. Let's. Okey. Tadi emosi cantik. Emosi cantik. Cuma tu Teja. Sebenarnya dalam sinema ni dia tertanya-tanya apa yang akan terjadi selepas ketiadaan. So itu yang membuatkan dia terfikir lagi siapa pengganti tempatnya dalam hati tuanku sultan. Okey. Cuba dapatkan emosi itu dan cuba masukkan lepas ni. Okey, so kalau dah macam tu, kau ambil baliklah. Kita jumpa esok ah. Okey. Thank you. Okey, kru-kru kat belakang semua boleh balik ah. Okey, bos. Jap. Sebelum balik boleh tak? Ke depan di platform tu. Okey. Tak apa, aku bagi final touch up untuk kau. Mereka menjadi korban kerana antara politik negeri. Tapi itu
Kita yang macam gitu, Mali. Kita yang macam gitu, tapi kita tidak mengupas isi dalamannya. Maksud aku, gelodak jiwa mereka sendiri. Tunggu. Sanggupkah dia menerima takdir itu? Kemudian, dia diberikan kepada Sri Naradiraja tanpa bertanya ke pendapatnya. Allah, aku nak tanya pendapat lagi. Macam ini, Nazar. Kalau kau sebagai adiknya, sanggup ke kau melihat keluarga kakak kau menderita? Kenapa kau tak tahankan? Kalau kau sebagai Tun Perak, adik Tun Kudu, bagaimana? Kenapa aku pula? Ini betang kau lah. Apa kata kau ambil baju Tun Perak ni? Ah, kau selami wataknya. Nah, ambil. Ish. Mana lah tu? Dah siap dah? Jom jom kita balik. Ayah Rahan. Kalau aku sebagai Tun Perak, adik Tun Kudu, sampai hati kau terperak. Kau adikku, sampai hati kau buat aku macam barang dagangan. Kau langsung tidak menyerang kau perasaan aku, terperak. Apa makna bicara kakak ini? Bertanya pula dasar lelaki semua yang begitu. Kau dengan Duli yang dipertuan sama saja. Kenapa kakak tiba-tiba mengamuk? Aku perempuan. Diambil ketika mahu. Dibuang tanpa meminta pandangan. Jauh sekali aku diberi pilihan. Apalagi yang kakak mahu? Sebagai anak bendahara, kakak diperisterikan Duli yang dipertuan. Itu sudah menjadi kebiasaan, tradisi turun-temurun. Siapa yang lebih layak memiliki kakak yang setara? Siapa? Benar! Tetapi apa helah kau, Tun Perak? Selepas menjadi penghulu di Kelang, kau dilantik sebagai Perdana Menteri berkelah Paduka Raja. Itu bukan urusan kakak. Kan urusan aku. Ini masalah pemerintahan, masalah negara dan aku yang lebih layak. Buat apa memegang jawatan kau sudah tidak berperanan? Buat apa? Peran dengan kau dengan Sri Naradiraja menyebabkan Duli yang dipertuan sudah ceraikan aku, Tun Perak. Kemudian, aku disuruh kahwin dengan si tua bangka itu. Jadi kakak setuju bersuamikan? Daripada isteri seorang raja, aku turun menjadi isteri seorang pembesar. Sudahlah tua, kening sudah putih, layak ke? Soalannya, adakah kakak setuju? Setuju ataupun tidak, aku terpaksa menurut. Kerana ini perintah. Kerana aku seorang perempuan terperak. Aku tak pernah diberi pilihan. Perempuan hanyalah keperluan, tidak ada hak terhadap dirinya sendiri. Tamatlah penilaian tahun akhir PETA 2015 yang bertajuk Wanita Rani Terawal. Memperkenalkan barisan tenaga produksi yang disayangkan tersebut. Thank you.
Wanita Melayu terawal.